Nah di tahap Gogin ini sistem Cardano atau blockchain Cardano itu ability to build decentralized application. Hai bro, sebelum lanjut videonya jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tak ketinggalan update konten terbaru dan berkesempatan untuk mendapatkan hadiah giveaway 1500 koin Zilika yang sedang Duta Crypto adakan. Dan juga jangan lupa untuk join channel telegram Duta Crypto Free Signal karena di dalam channel ini saya sering banget berbagi sinyal cryptocurrency dan edukasi seputar dunia crypto. Dan untuk join channel ini 100% gratis tanpa biaya sepeser pun. Ribuan orang sudah join, so pastikan kamu join juga ya. Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini, kita akan membahas lagi tentang Cardano. Di mana sekarang sedang hype banget ya, sebab tanggal 12 September besok hari Minggu rencananya Cardano akan melakukan upgrade mainnet atau bahasanya itu Alonzo Hard Fork. Nah di video ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan sebelum Hard Fork itu terjadi dan mungkin bisa menambah wawasan kalian terkait dengan upgrade Cardano ya. Poin yang pertama adalah ini saya mendapatkan informasi langsung dari Twitter resmi Cardano Official yang bernama Input Output. Di sini pihak Cardano telah mengkonfirmasi bahwa smart contract itu benar-benar akan melakukan upgrade mainet pada tanggal 12 September jam 21.44 UTC. Nah, ini saya cek kalau waktu Indonesia artinya upgrade Cardano itu terjadi pada tanggal 13 September jam 4 pagi. Oke. Jadi meskipun Upgrade Cardano itu tanggal 12 September, tapi kalau waktu Indonesia itu jatuh pada tanggal 13 September jam 4 pagi. So, jangan salah paham ya, karena kita memang beda waktu sama sana, bro. Poin yang kedua adalah mengenai network Cardano yang disuspend oleh Binance. Jadi, ini saya dapat informasi langsung dari blognya Binance ya. Di mana selama proses upgrade network dan juga hard fork Cardano, jaringan Cardano itu akan disuspend oleh Binance. Dan proses suspend ini kurang lebih berlangsung 30 menit ya antara jam 21.14 UTC sampai jam 21.44 UTC. Jadi kalau kalian ingin melakukan deposit atau withdraw untuk koin Cardano di Binance itu di suspend alias nggak bisa digunakan. Mungkin hal ini dilakukan untuk menjaga kestabilan arus transaksi Cardano mungkin ya. Jadi pihak Binance itu melakukan antisipasi dengan cara mensuspend network Cardano selama 30 menit. Poin yang ketiga adalah di sini saya ingin memberitahu bahwa roadmap Cardano sekarang itu masih berada di tahap smart contract. Ini bisa kalian langsung cek di bagian roadmap.cardano.org. Nah, Cardano itu sekarang posisinya di Gogin ini ya. Saya nggak tahu bacanya apa, soalnya ini bukan nama-nama umum ya. Jadi pertama roadmap itu di tahap Biren, kemudian Sili, Gogin, Baso dan Voltaire. Ini kalau saya ada salah sebut harap dikoreksi ya. Soalnya saya nggak tahu ini nama orang atau istilah Cardano sendiri. Jadi saya mohon maaf kalau salah sebut. Intinya sekarang Cardano itu di tahap Gogin. Nah di tahap Gogin ini sistem Cardano atau blockchain Cardano itu ability to build decentralized application. Jadi blockchain Cardano itu sudah siap menjadi tempat dibangunnya aplikasi-aplikasi desentral seperti token, kemudian aplikasi gaming, NFT itu sudah bisa masuk ke ekosistemnya Cardano. Dan saya harap kalian sudah paham ya tentang roadmap dari Cardano yang sekarang ini masih dalam tahap smart contract. Selanjutnya masuk ke tahap scaling. Nah, di tab scaling ini Cardano melakukan upgrade skalabilitas. Kemudian di final roadmap ini masuk ke sistem governance atau sistem pemerintahan dari ekosistem Cardano. Oke, paham ya. Dan di sini kita coba cek di bagian trading view di mana kalau kita cek untuk candlestick Cardano ini sebenarnya masih belum jelas ya. Dia itu barusan melakukan breakout ke bawah sejak tanggal 10 September. Ini saya menggunakan time frame 4 jam ya. Dan ini sudah terlihat candle hijau. Moga-moga aja candle hijau ini mulai menembus titik resisten di atas ya. Karena seharusnya sih kalau kita lihat dari sentimen ini Cardano benar-benar mendapatkan sentimen positif dari banyak kalangan. Meskipun kemarin tuh sempat ada berita ya bahwa sistem Cardano ini ada bug yang ditemukan oleh salah seorang educator Ethereum di Dex Cardano yang bernama MindSwap. Tapi itu sudah dikonfirmasi oleh pihak Cardano bahwa bug itu hanya terjadi di MindSwap itu aja. So, kita berharap setelah rilisnya smart contract Cardano ini, semoga harga Cardano itu bisa ngepam ya. Karena jujur saya itu juga termasuk holder Cardano dan saya sangat berharap besar terhadap Cardano Semoga setelah rilis smart contract Cardano ini, kualitas dari smart contractnya itu benar-benar luar biasa ya. Karena saya yakin kalau ternyata smart contractnya itu belegedes, ya ya orang pada kecewa lah. Orang udah nunggu lama rilisnya smart contract ini, ternyata pas smart contractnya rilis kok begini gitu kan ya. Jadi kita berharap semoga smart contract ini benar-benar memiliki kualitas yang luar biasa. So itu aja untuk updatean informasi terkait upgrade mainnet Cardano. Dan jangan lupa bagi kalian yang belum join channel Telegram Duta Kripto, silahkan join di channel Telegram Duta Kripto Free Signal. Karena di sini saya sering banget sharing sinyal-sinyal cryptocurrency dan edukasi seputar dunia kripto dan itu 100% gratis. Ribuan orang sudah join, sekarang giliran kalian untuk join. Sekali lagi 100% gratis. Don't forget like, comment, share, and subscribe. See you.